lihat ya, polisi lagi jalan ke sini. Jadi siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, kamu kenapa? Ya apa ini? Aku dina ngoma, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan konyo. Diduga dibakar orang tak dikenal, berikut penampakan mobil Toyota Alphard Via Valen. Dilansir dari tribunnews.com, mobil Toyota Alphard warna putih milik pedangdut Via Valen hangus terbakar di depan rumahnya pada Selasa 30 Juni 2020 dini hari tadi. Diduga mobil tersebut dibakar orang tak dikenal. Informasi mobil mewahnya yang terbakar itu dibagikan di akun Instagram milik Via Valen melalui Instastory. Lihat ya, polisi lagi jalan ke sini. Jadi siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, kamu kenapa? Ya apa ini? Aku dina ngoma, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan skornya. Tampak api menyala cukup besar membakar mobil yang diparkir di depan rumahnya Via Valen tersebut. Tak beberapa lama, mobil pemadam kebakaran itu tiba untuk memadamkan api. Seusai api padam, Via Valen merekam kondisi mobilnya. Dan pertunda dulu. Lo iku arek sing mlaku gek mlayu, Mang. Blay selamat ya Allah, delok entare omahku mburi. Alhamdulillah gak popo sing kene. Alhamdulillah gak sampai masuk rumah, cuma yo kena mobil putok. Dan tersangkanya sudah di kantor polisi. Si ambu sangat. Tampak hampir di seluruh bagian mobil itu hangus terbakar, seperti bagian interior, atap hingga depan mobil. Hanya bagian bawah belakang mobil saja yang tersisa sedikit tidak terbakar. Dalam video, Via Valen mengatakan mobil Alphardnya itu diduga sengaja dibakar orang tak dikenal. Ada orang kesini tadi bawa bensin, ketangkap CCTV kamera pengintai. Tutur suara di dalam video itu suara diduga milik Via Valen. Sementara itu dalam instastorynya, Via Valen masih bersyukur kebakaran tersebut tidak sampai menjalar ke rumah tetangga. Aku takut apinya ke rumah. Ini katanya ada yang bakar. Siapapun kamu yang bakar mobilku tadi, katanya, kata Via Valen. Via Valen juga menjelaskan bahwa tersangka pembakar mobilnya itu sudah ada di kantor polisi. Dikatakan bahwa mobil mewah berwarna putih itu terbakar habis persis di depan rumahnya. Awalnya, Via Valen merekam detik-detik terbakarnya Alphard tersebut. Tampak api berkobar melahap mobil itu dari kejauhan. Bahkan sempat ada ledakan saat mobil itu diselimuti api. Pada video berikutnya, mobil itu sudah tampak sebagian besar dalam kondisi hangus. Namun, Via Valen bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.